apakah bisa terbawa? Yes, berhasil akhirnya. Oke, oke. Dapat 700, dapat 700, jatuh. Yeah. Hey, teman-teman, kalian bisa kita berada di game Fantasia. Ini ada beberapa boneka baru yang patut kita coba untuk kita peroleh. Tapi sebelumnya, sebelum kita main, like dulu video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Ayo kita bermain. Pertama, kita coba yang UFO Casino tentunya dengan capek kecil. Tapi kita coba dengan hadiah yang agak jauh di sana karena posisinya lebih bagus. Kalau yang ini sebenarnya bagus hadiahnya, ini bonekanya besar, tapi sayangnya dia ditaruh di UFO Casino yang capeknya kecil. Satu ini dulu karena ini agak rawan. Kalau dia terpelanting, jatuhnya bisa ke sini, dan ini dalam banget. Ini kosong bolong di sini. Bolong dan dalam. Oke. Dia kan pasti muter. Langsung first try. Oke. Ambil satu apa dua ya? Dua lagi. Satu lagi kali ya. Satu lagi untuk I don't know. My queen harusnya. Tapi my queen-nya kejepit. Aduh. Hanya my queen nih yang mungkin. My queen-nya kejepit. Biarin. Gak usah. Kita ambil. Oke. Oh my god, kita ambil squeeze metal lagi. Alright, oh sayang salah perhitungan. Salah perhitungan, sepertinya. Kita ambil 1/4 atas ya. Kita ambil 1/4 atas. Alright, nah ini dia, udah dapat ini. Yang kedua ya, second try. Oh, dia nggak ngangkat. Kenapa nggak kuat ya dia? Wow, biasanya yang kanan ini yang lumayan kuat biasanya. Oh my god, ini sulit ini. Kalau sampai letoy ya udah, nggak bisa ini. Sampai letoy ya, gak bisa. Oke. Oh, gak kuat ya, ternyata berat banget ini space melo ini. Yes. Aduh, nggak bisa ya, apalagi sekarang sudah diagonal ini. Sampai miring-miring loh. Dapat. Ah.
letoy banget ini. Itu pun masih nusuk kayaknya. Oh enggak. Ini lumayan kuat, ini lagi kuat dipakai nyabet ini kuat nggak ya, coba sih daripada itu sulit-sulit itu ya, dipakai nyabet burung hantu ini, burung hantunya belum pernah dapet nih. Oke, semoga kuat, lagi kuat ini. Ya, dipuji lagi kuat, malah nggak kuat. Agak diagonal ya. Harus berhati-hati, nggak akan sulit ini untuk balance. Dibuat agak diagonal juga ini. Gak ada udah yang bisa dicapit, udah itu toh. Dapat ini kayak ngantinya ya. Oh. Nyaris kuat ya. Tapi memang masih belum kuat banget, nyaris kuat. Kok nggak bisa? Habis lah. Pas sebenarnya harusnya dapat antara kaki depan dan belakang kalau kuat loh capitnya ya. Iya kan? Oh, capitnya kuat ini. Oh, hanya ambil satu kakinya tok loh. Oh, kakinya agak bengkok ya berarti ya. Jadi harusnya bisa ya. Kita coba ambil ini aja. Apa? Oh, ini pas ini sebenarnya. Langsung pesat tuh. Guys. Ya, dapat. Oke. Ini dia yang kita peroleh dari game Fantasia, kita dapat 3 ini. Sebenarnya kita tadi didatain ya di white clipper-nya itu, tapi ternyata capetnya yang biasanya kanannya itu agak kuat sekarang jadi letoy banget. Yang di white clipper tadi sehingga squishmallow-nya itu terlalu berat, nggak bisa nyapit. Jadi kalaupun sangat fresh sekali bisa turun, pas naiknya itu letoy banget, dia begar gitu. Jadi kanan sama kiri sekarang sama ininya, sama letoynya sekarang di white clipper. Oke, sekarang sudah berubah posisinya. Tadi boneka ini ada di sini, terus kemudian dipindah ke sana karena bonekanya terlalu besar ya. Ya. Kita spekulasi aja, langsung ngambil di tengah, kita udah tahu dapat apanya, tangannya, lengannya, lehernya. Semoga ini capitnya sudah cukup kuat untuk ngangkat. Oh, apakah bisa terbawa? Oh, bisa. Bisa jatuh nggak? Jatuh ke bawah nggak? Oh, jatuh ke bawah. First try. Beri dukungan terus buat Chrome Centric dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.